ra gawe konten warung cantik. Warung cantik. Eh pengen sing model B. Ya sing sangar lah. Sing sangar apa sing angker? Sing sangar, sing bae cantik. Aku duwe enek. Nang ndi? Tapi enek omongke bro enek nogone. Nogone ngene. Rupane ijo bro nogone. Gelem gak? Nang ndi iki? Ayo melaku. Siap. Ki, tenanane enek nogone. Enek. Iki nogone, bro. Oh iki. Warung Mbak Sela iki. Iki warung Mbak Sela. Jajal ya. Wuuu, warung noko. Warung noko. Nyembur kak, Ki? Nyembur. Mbak, sen. Kenapa, Mas? Ki, yang spesial apa nih gini, Mbak? Penyetan, tem, nganu sama pecel tumpang. Lek, kopi nih? Ada. Kopi, kopi susu, enak. Bisa, bisa. Oh, kopi susu sih, tok. Kopi hitam. Kopi susu kak, ya? Iya, Mbak. Dua ya, Mbak, ya? Iya. Yeah. Bentar ya mas. Oke. Okay. Oke okay, wes. Wih. Ini paling enak yang ngopi neng guri. Iya sih ya. Neng guri. Ini rahasia. Bro. Tenang. Pas neng gini kan mending. Gini ya ombo. Ini curhat-curhatan galau-galauan enak. Ini sambat-sambatan ya enak neng gini. Oh enak ya. Ser butuh kembang yo. Lha iki sadi kembang, tak boleh. Loh, wis teko, teko ngene. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Nuwun, Mbak. Kopine spesial gak, Mbak? Mbak tak tekoni gelem gak? Apa, Mas? Tapi ditekoni ya. Monggo. Monggo. Oke lor, kali ini aku lagi di warungnya Mbak Sela. Kebetulan di warung sini itu dekat dengan rumah kita ya. Dekat banget. Dan di sini kita bersama Mbak Sela. Mbak Sela. Sela. Sela Nogo. Kok lambangnya Nogo, Mbak? Nama saya, Mas. Namanya apa? Sela Naga Marta. Naga Marta. Ngeri. Nyembur kek? Nyembur. Nyembur. By the way ya, Mbak ya. Akan iki mangan liwat toh. Iya. Nah, kebetulan kok enek warung estetik kan jarang-jarang toh warung sing bentuke kaya enek bambu-bambune ini iki. Terus aku njajal ngopi rene. Sampeyan to sing jago. Iya. Durungnya ada ya, belum pernah ketemu ya? Belum. Terus kali ini aku pengen tanya-tanya sih. Kau tanya apa Ki? Aku takon semen rumahnya di? Merican. Merican? Gang kono ya? Iya. Berarti semen sebelumnya buka neng kene di nek merican? Iya. Masih aktif di kono? Udah enggak mas. Oh, saiki full neng kene? Iya. Oh iya. Iki udah buka berapa lama? Masih 4 hari. 4 hari ini? Ya. Berarti opening ya? Berarti ada spesial. Opening. Pelanggan pertama? Bukan? Bukan. Tapi pelanggan spesial. Pelanggan spesial. Soalnya habis ini viral. Tenan ini. Reneo ya? Ramekno warungnya Mbak Sela. Nah, ini Mbak kebetulan kan aku pengen takok-takok sih. Alasannya saman buka warungnya apa? Emang dari dulu mandiri mas. Pengen cari uang sendiri. Usianya saman viral tuh? 24. 24? Iya. Berarti wis lulus ya? Udah, kuliah. 2015. SMA mas. SMA. SMA. Udah lama mbak usaha warung ini? Satu tahun lebih. Satu tahun iya. Lebih? Berarti dari yang di Gigi Merican ini? Iya. Oh. Buka jam berapa? Sini jam 7 sampai jam 5. Gak sampai malam? Enggak. Jam 7. Jam 7 sama jam 5. Setiap hari? Setiap hari. Gak ada libur, gak libur ya gak. Berarti? Minggu ramai biasanya. Iya. Yeah. Belum minggu ya, masih nemu nih minggu, masih ya. Udah. Kemarin ramai ya. Ramai ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya dek lingkungan kini ya, Mbak ya daerah ngasal. Sawah-sawah, truk sopir. Bener, oh. Bener. Aku biyen yo tahu ngopi nih daerah kini ramai kabeh sih. Jadi emang pasar wes kebentuk. Nah, sama nggak malu ya Mbak jualan
warung ini. Enggak mas, kenapa malu? Nah, iya. Kan mandiri. Oh iya deh, mandiri iki lho lur. Cewek yang mandiri. Mandiri singkatannya apa, Mbak? Kok Mbak? Dek, Deng. Apa mandiri? Mandiri apa? Mandiri ya bang, Cok. Mandi sendiri ya kan. Udah sampean ngomong-ngomong iki wis nikah belum? Belum. Oh, belum ya, masih single ya. Nah, iki apa kuwi sehari-hari yang bantu siapa, Mbak, untuk warung ini? Bapak. Oh, Bapak. Iya. Terus alasan pindah dek ini yang iya apa tuh, Mbak? Oh. Ya pengen nambah pengalaman, terus pengen pindah tempat. Dan, memang kan lokasi ini bagus tuh, Mas, ini ramai. Tetap simpang lima ya. Selain kopi, apa aja menunya? Penyetan, nasi pecel tumpang. Sama. Ya sama iki minuman es. Lah kok nganu, Mbak? Nek mrican iki kok ditinggal kenapa? Nganu Mas, kan musim apa usum Covid iki malam kan enggak boleh sana iki ramene rame. Apa ramene malam? Oh, malah kono iki. Iya. Malam ya. Kan luar kebayi iki toh. Sekarang sana udah kan. Kok nganu ya, kena dampake ya krono Covid. Lumayan banyak ya, Mbak, ya dampak. Oh ya wis, muga-muga sing warung ki laris. Iya, amin. Oh iya, Mbak, aku kan iki kan sekalian bikin game. Aku ana game sih sebenarnya. Iki ben nanti sampean pilih kartu. Kartune iki tebak-tebakan ae. Iki game apa iki? Game halal, Mas, ya. 18. Milih satu, Mbak, ya. Oke. Okay. Oke. Gak pengen ganti. Ganti enggak? Yakin? Ini. Yo yo wes. Sampe baca. Kere good looking atau tajir B aja. Saman milih apa? Misal gini ya. Saman milih kere tapi good looking. Iya. Utawa tajir tapi biasa dari looking. Tajir tapi B aja. Berarti tiba-tiba aku gak tahu. Tiba-tiba yang punya uang tapi biasa aja. Tentu nih teman kita si Min. Oh iya. Kan tanggung jawab teman. Bener. Oh, tanggung jawab. Lagi ya, Mbak, ya. Nah, tapi keturunan gak bisa diperbarui. Kan bisa diperbarui. Oh iya. Oh iya. Kan B aja dong. Iya, B aja. Enggak, gak aja. Oke. Okay. Ayo, tak pilihnya apa milih dewe? Satu kata untuk mantan. Pergilan dan lupakan. Weh, lagu ya? Lagu ya? Sing kata-kata ini dia gak, Nek? Gak ada. Jadi, emang menurutmu cowok ilfil bagaimana? Cowok ilfil yang omongannya dur-dur, Mas, sing sombong. Oke, okay. Terus anaknya gak? Gak ada. Apa rendah hati? Pernah iki gak nemui cowok. Pernah, banyak banget. Berarti sumpama ngene, Mbak. Cowoke apa sing sampean ilfil? Sing kakek ngomong. Sing ngomongane gede-gede. Sesuai kenyataan ya. Sumpama ngomongane gede-gede tapi sugih nggih. Yeah. Lek hasil ceritanya enggak apa-apa, Mas. Tapi lek masih orang tua mending sik. Oh iya. Berarti sing ini. Ini. Noko lagi. Iya. Oke. Okay. Ayo. Sekali lagi ya, satu lagi. Oke. Okay. Sekali lagi. Isi gue dong. Tempat satu kali. Lagi. Kamu milih siapa? Apa nama ini? Kamu milih aja. Milih aja. Ini banter po. Terserah. Karena banter loro, Mas. Gak apa-apa. Mending loro ditampar di Mas loro. Kan milih sopo, aku apa iki? Oke. Hoi. Wes gak banter, Mas, gak apa-apa. Kurang banter. Ojo, Mas, wes. Lorong. Jadi sakitan pikiran nanti gitu. Nek. Sik aku nek sikapi. Eh, yo gak oleh, Bambang. Ku gak oleh. Gak oleh. Oh, ya wis gak oleh. Wes ya, terakhir ya. Terakhir nih. Wes iki terakhir. Ya wis. Ya wis. Oke.
Okay. Kayak cukup konten dari ini, semoga warungnya Mbak Sela tambah laris. Laris. Rame, viral. Terus apa nih, buka cabang ya mungkin. Buka cabang ning Mekah. Iya. Ben nek wong haji ngopi sik ini Mbak Sela. Iya. Jelali sing enek logone nogo. Nogone rupane ijo, Bro. Apa, Mas? Apa? Ya? Ganti ya. Ganti. Di atas di kilo. Ijo. Ora. Ndasi sing ijo. Oke, okay. Wes pesan-pesan buat sama nenek pesan enggak sih bisa sampe nih? Instagramnya apa Instagramnya? Sela Naga Marta. Boleh di-follow enggak? Boleh. Sela Naga Marta. 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 Sela Naga Marta. Follow dik kene wis tak share. Yo. Jalan li mampir yang warunge Mbak Sela alamatnya nek iki. Alamatnya di jalan di jalan apa iki? Perempatan Ngasem pokok Ngetan. Perempatan Ngasem pokok Ngetan. Ngetan di gedung itu. Pas kuwi. Siap. Ah, siap. Pokoknya gini jalan, Bro. Iya. Pokoke nek lesane. Nek nogo ne, Bro, wis seru, wis. Nogo ne ya. Golek ana dhewe. Oke, makasih Mbak Sela. Terima kasih. Yeah. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tutupan ki. Aja wedi ngopi ning nggon ngene iki ya. Coba.